Kombo hari ini adalah KUT dan Kasari. Duh, gue telat bangun hari ini. Kesiangan. Belum juga. Catatan goblok. Ini bukan EDM, sis. Oh, it's you. Bangkit lu dia. Kejedot. Aduh. Nah, gua post sekarang sih, tapi jangan nganggung-nganggung lu mbak lagi makeupin. Sampai kejedot. Kejedot berapa kali lo? Nih, Erwin gua juga jangan nganggung-nganggung dong. Guanya juga jangan nganggung-nganggung dong. Gimana? Konsep lo hari ini lagi apa nih? Hutan rimba. Ini look gue hari ini. Sayang. Ya Allah. Gigi banget ya sama gue.
ada dia juga. Suara udah aman, Bu. Astaga, dari video. Hemi. Claudio. Hai guys, jadi aku baru sampai di store-nya dari hoodietrending.id. Jadi mereka ini adalah supplier dari hoodie, jaket, dan sweater yang bisa di custom dan bisa satuan ataupun untuk komunitas. Nih, aku mau liatin. Jadi di sini tuh mereka ngejualin hoodie, terus ada juga jaket zipper. Tuh. Dan juga ada sweater, pokoknya lengkap banget di sini. Dan kalian bisa langsung swipe up aja nih untuk ke account Shopee-nya. Selain ada yang polosan, nih kalian bisa lihat sendiri, mereka juga jual yang bisa di custom. Lihat deh, ini bisa nyala gitu, reflektif. Terus sablonnya juga bagus banget. Lihat deh, premium sablonnya. Mereka juga self-manufactured, jadi mereka benar-benar bikin sendiri. Dan nih kalian bisa lihat, sistem mereka tuh adalah sablon digital. Jadi langsung jadi bagus banget. Ini adalah salah satu contoh dari hoodie custom mereka yang reflektif. Jadi kalau misalnya kena flash, dia bakal nyala. Dan ini juga gak bakal yang namanya kalau dicuci rusak. Karena mereka benar-benar bikin sablonnya, sablon premium sendiri. Tuh. Nih ya, jadi Raden lagi pakai hoodie jumpernya mereka. Tuh, yang kualitasnya pasti bagus dan harganya cuma 57.000 aja. Gak ada tuh yang jualin harganya segitu murahnya. Dan juga lengkap banget warna-warnanya, terus size-nya juga dari M sampai double XL. Kalau yang ini namanya hoodie zipper, jadi ada hoodie-nya dan ada zippernya. Tuh, kualitas zippernya juga bagus. Terus tadi lengkap banget warnanya juga dan harganya cuma 62.000 aja. Tuh, jadi untuk kalian yang suka pakai hoodie zipper bisa langsung beli di sini. Kalau di Hoodie Trending, mereka ini sistem pengirimannya itu tiap hari. Jadi kalian pesen, kalian custom, dan tiap hari itu bakal ada pengiriman. Lihat, ini baru jam segini pengiriman udah sebanyak ini. Dan mereka juga fast respon banget adminnya. Ya ampun, itu tuh rokok ngapain tuh nyantol di telinga kayak abang-abang. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Kayak gini dia nggak pernah berubah, udah dia gini aja udah dari dulu. Gue suka, jangan let money and fame change you. Ini kemana-mana gue sama dia, oke deh. Dan Ski masuk Gi. Siapa sayang aku? Siapa yang gak mau kehilangan aku? Siapa yang sayang aku? Angkat tangan. I love you. Ben, parkir sini bisa kan? Okay. Tadi dia bilang ini mobil buat kurcaci, tahu? Lu lihat batu kepala gue kayak begini. Lu yang kegedean. Jai, Madam Karin. King Karin is back, guys. She's hustling. She's such a hustler, man. Language. Perebutan jam tangan. Jadi sekarang aku lagi di studio, apa nih namanya studio? Jalan Kaki 55. Dan deket banget sama rumah gue, jalan kaki bisa ternyata. Jadi di studio Jalan Kaki 55 ini banyak banget
propertinya juga, terus backgroundnya juga lengkap, dan kalian bisa syuting video ataupun foto di sini. Kayak sekarang gue lagi mau syuting buat paid promote review. Kalah sweet. 3-0 gue dibantai. Hai guys, untuk kalian yang lagi bingung mau nyari strap iWatch di mana yang terlengkap dan juga termurah dan lebih murah dibanding counter, kalian bisa langsung cek di Sandy Stuff. Jadi, aku dikirimin banyak banget nih strap-strap contohnya. Aku mau kasih lihat detailnya juga ke kalian. Dan di sini kalian bisa dapetin dengan harga yang lebih murah dibanding di counternya. Lihat, lucu banget kan? Ini baru aku ganti strapnya pakai strap dari Sandy Stuff. Terus aku juga punya yang versi kecil juga. Dan aku ganti dari Sandy Stuff juga, jadi warna kuning. Nah, kalau yang ini yang original. Alhamdulillah dikirimin rendang lagi nih sama Shannon dan Noel dari Tap to Bite. Wah, ini jadi adalah rendang favorit gue dari mereka. Dan aku mau ngasih tahu aja kalau mereka ada menu baru. Nah, jadi ini adalah menu barunya Gyutang. Terus ini juga ada nasinya di bawahnya. Oh, bukan nasi. Gue belum tahu nih. Wow, ini baru sih. Oke, nanti kita coba nih. Wanginya enak banget lagi. Yuk, mari makan rendangnya. Ini yang 2 porsi. Yang tadi 1 porsi. Ini ada bedanya. Tuh, enak banget. By the way, makeup aku hari ini, tadi aku lupa ngasih tahu. Jadi ini aku tek tadi di makeupinnya, terus juga hairdo-nya sama Kak Sari. Jadi seharian ini aku bakal pakai makeup ini, dan kalian harus lihat nanti makeupnya bakal stay terus. Lu kirim new, tapi yeah, nanti karena putusnya gak baik-baik, dia akhirnya ngancem lu. Nanti gua sebarin ya. Dan itu risiko. Lu harusnya mikir itu dulu sebelum lu melakukan. Harusnya. Harusnya. Unfortunately, banyak orang tidak berpikir jauh ya. Ketika sange. Abis dia nemenin gua kerja tadi, kita lanjut lagi. Bucin bro. Mau, we gonna burn some calories. Jangan dilanjutin. Jadi kita mau nge-gym berdua, yay! It's our first gym day! Yeah, together, yeah! Hai Sobat Cocok! Aku mau kasih tau nih, kalau promo Grab Hemat itu masih ada dan diperpanjang dari 19 Desember kemarin sampai ke 5 Januari 2020. Nah, langsung aja untuk kalian yang belum pesan Opal Tin Ganas series, ikutin sekarang. Eh, apaan sih penyiksaan ini namanya? Oh, bisa, masih bisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gemeter gue. 9. Tos dulu. We did it. Good job.
ini adalah onde-onde cream cheese terenak dari Lelo. The best. Semuanya, nama aku Dea Saskia Putri, aku biasa dipanggil Dea atau Dei. Tahun ini, tahun 2019, aku dinyatakan memiliki bipolar disorder.